yang telah kita lari ke rumah Allah ditulis pada kita ganjaran pahala yang diampunkan kita segala dosa-dosa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ni, kehidupan kita seharian ini, kita sering tidak ingat ataupun sering lupa pada perjalanan kita yang kita sedang lalui. Kita melalui satu perjalanan yang mana walaupun kita tak bergerak sekalipun, tetap kita berjalan juga. Walaupun kita duduk di sini, tapi kita sedang jalan. Jalanan yang pasti akan mari, yang kita sampai semua ke sampas itu, itulah pengakhiran kita di bumi ini. Dan kekalnya kita di hari kiamat nanti, pasti ialah kehidupan yang sangat, yang kehidupan yang berkekalan, itulah di hari kiamat. Maka dalam perjalanan, sepanjang perjalanan kita ini, hanya satu tempat sahaja yang kita boleh ambil manfaat, yang boleh kita ambil apa ni, hasil, boleh kita kutip hasil-hasilnya. Di satu tempat tu yang juga kita boleh, orang panggil kalau kumpul tak boleh minat dia, dan kita boleh ambil hasil, kita boleh menghasilkan banyak keluaran. Kalau tanya ni, menghasilkan banyak kebun, iaitulah tempat yang kita ada sekarang ni di bumi. Dan masanya ialah sangat pendek. Sewaktu kita berada di alam rahim, kita diberi tempoh 9 bulan lebih. Waktu itu kita tak boleh buat apa, kita tak boleh buat apa-apa. Dan memang kita tak buat apa-apa, makan pun orang lain yang makan. Kita ni juga kenyang, tidur kita. Sabarlah sampai ke dunia, dia beri tempoh kepada kita untuk beberapa tahun sebagai seorang yang tidak makan lagi. Sampai satu tahap, kita ini diberikan tanggungjawab sebagai seorang mukallaf. Ketika itulah semua perbuatan kita dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinilah tempat yang orang selalu lupa, kerana dunia ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ialah satu tempat yang la'ibun wa lahun, tempat orang bermain, dan juga tempat yang lalu, tempat yang leka. Maka perkara-perkara yang boleh menjadikan seseorang itu tidak terleka ialah muhasabah. Muhasabah melalui ilmu, maka kita tidak akan terleka. Kerana banyak perkara yang menyebabkan orang ini leka dengan dunia. Banyak benda yang kita ni jadi lupa dan teralih di atas dunia ini, iaitu dipanggil sebagai urur. Kita ni urur. Dunia mata'ul urur, dunia ini perhiasannya menipu. Kita ni tertipu dengan dunia, sehingga kadang-kadang kita asyik dengan dunia dan kita rasa macam sini tempat yang kita nak duduk seolah-olah selama-lamanya. Walaupun kadang-kadang kita selalu dengar dan kita sendiri kecek, kita sebut sendiri bahawa dunia ini sementara, tak lama. Tapi kadang-kadang banyak kali kita buat benda yang kita rasa dunia ini kita nak duduk lama. Maka benda yang akan membantu kita supaya kita tak terasa kita ini terleka, supaya kita tidak terleka, kita tidak lalai di dunia ini, ialah muhasabah. Selain daripada amalan yang kita buat yang wajib serta yang sunat yang kita buat,
Muhasabah ini satu benda yang penting untuk kita, supaya kita sentiasa ada persediaan. Melalui proses muhasabah, kita akan ada persediaan dan akan buat sesuatu untuk diri kita, supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan masa-masa yang kita akan lalu selepas daripada ini. Antara muhasabah yang banyak membantu kita, yang memberi kesan banyak kepada kita, ialah apa dia? Al-maut, mati. Orang yang banyak mengingati mati ialah orang yang syirik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd. Orang yang cerdik, ia sentiasa mempersiapkan diri dia serta membuat amalan untuk hari yang selepas daripada kehidupan dunia. Kita sering diberitahu dalam tazkirah dan kuliah bahawa selepas daripada ini kita melalui alam akhirat. Kita akan pergi kepada alam akhirat. Tetapi di celah-celah masa itulah kita dileka. Kadang-kadang kita buat benda-benda yang seolah-olah kita tak sikir ke akhirat. Maka al-maut, mati ini menjadi tazkirah yang sangat kuat untuk seseorang itu mula berubah dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang mati, ada pihak yang tak sedia dengar dan ada juga orang yang bersedia untuk mendengar. Orang yang bersedia untuk mendengar tentang mati ini ialah orang yang sudah meletakkan diri dia di jalan yang sudah dia bersedia, dan dia yakin bahawa selepas daripada ini dia akan. Tetapi orang tak suka dengar cerita tentang mati ialah orang yang tak bersedia lagi, dan dia rasa seolah-olah mati itu belum sampai lagi masa untuk dia. Dia rasa macam jauh lagi. Dengan umur yang dia ada dan dengan tenaga yang dia ada, dia rasa macam seolah-olah mati itu jauh lagi bagi dia. Maka mati merupakan tazkirah yang paling kuat untuk membantu kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang manusia hidup di dunia ni dalam keadaan dia terleka dan merasakan mati ini satu benda yang tak perlu diperbincangkan dalam kehidupan dia dan tak perlu dia fikir dalam fikiran dia, maka banyak perkara yang dia tinggal atas dunia. Dia tinggal sewaktu umur dia masih sihat. Antaranya ialah tasbihul taubah. Orang yang melambat-lambatkan taubah, dia melambat-lambatkan taubat dia, dia merasakan taubat ini ialah perlu dilakukan pada masa-masa tertentu sahaja. Taubat-taubat ini seolah-olah macam apabila dia rasa betul-betul dia melakukan salah dan kesalahan-kesalahan yang besar, baru dia mula rasa nak bertaubat. Sedangkan taubat perlu dilakukan sepanjang masa. Apabila seseorang itu mengingatkan diri dia, dalam diri dia ini dia selalu ingat tentang mati, maka perkara yang biasa yang dia akan buat ialah istighfar. Itu benda yang dekat dengan taubat, istighfar. Bahkan dia akan melalui proses taubat sepanjang masa. Taubat tidaklah bersyarat memberi. Taubat bukanlah syarat seperti mana syarat-syarat untuk melakukan ibadat yang lain, seperti nak kena ada wudu, perlu angkat takbir, perlu niat seperti solat. Tak. Taubat dalam keadaan kita duduk lagu mana sekalipun boleh bertaubat. Kita boleh taubat dalam keadaan duduk, boleh. Boleh taubat dalam keadaan kita nak tidur, kita boleh bertaubat. Cuma yang paling terbaik ialah apabila seseorang itu melakukan solat
sunat taubat. Ismail sunat taubat usul solat itu untuk dia bertaubat. Tetapi tidaklah bagi seseorang yang tidak bertaubat maka dia pun kena semayang. Tidaklah sebab itu. Maknanya boleh bertaubat bila-bila masa. Dengan standar yang menyebut lafaz astaghfirullah menandakan dia ini seorang yang nak bertaubat dengan Allah. Orang yang melambat-lambatkan taubat kerana dia ni lupa dan tak rasa yang dia ni akan pergi jumpa dengan Allah dalam masa-masa yang tertentu. Dia rasa macam seolah-olah mati ini bagi dia ialah perkara yang mungkin dia akan lalu suatu masa yang dia tak tahu bila-bila lagi. Padahal kita tengok hari-hari, kita boleh dengar berita hari-hari bahawa mati ini berlaku sepanjang masa. Mari apa ni orang di kota adik pada tu dulu situ tuan sihat boleh-boleh tiba-tiba ada kepada dia berlaku tiba-tiba dia ni orang luar kisipita duduk 3 hari mati cek-cek serangin cantik tepumen pada baru-baru sekejap ya. Kalau Allah Ta'ala nak mati. Jadi mati itu kita tidak boleh kita letakkan syarat sebagai orang yang sakit baru dia boleh ingat kepada mati. Nah, atau dia telah berputus asa dengan dunia baru dia rasa mati itu dekat. Orang yang burun, orang yang tenggelam, tertipu dengan dunia. Banyak benda yang menipu kehidupan kita ini. Dalam dunia ni banyak benda yang menipu kita. Kadang-kadang ada juga orang yang tertipu dengan amalan. Buat amal banyak-banyak dan meyakini bahawa sebenarnya amalan itu dengan amalan yang dia buat dia terus dapat selamat. Dia yakin ni aku ni akan jadi akan dapat ganjaran yang baik. Aku ni akan selamat lepas berhenti. Sedangkan amalan yang dia buat tu dia tak tahu setara mana. Kita tak cek ni amalan kita ni ada mana. Kalau kita buat dari segi syarat, kenapa ni rupa ni sah dah. Ada lagi perkara yang boleh merosakkan amalan kita. Contoh semaya kita. Kita berwuduk. Kemudian kita tutup aurat. Kita ikut dan syarat serta rukun semaya. Tapi ada lagi perkara yang menyebabkan semuanya seorang tak diterima. Tidak diterima. Dari segi, kita kata secara zahirnya sah semuanya kita. Tapi ada juga perkara yang menyebabkan semuanya kita walaupun sah, tapi tak diterima lagi. Mana? Tak kena niat. Tak kena niat. Niat tak kena, tidak kena Allah Ta'ala. Walaupun kita sebut lillahi ta'ala tu dalam niat kita tu lafaz niat, tapi niat yang sebenarnya tu ke mana? Duduk dalam hati kita. Niat yang kita niat apa-apa dalam semua ibadat kita ni, dia tu tempat dia dalam hati kita. Kalau kita lafaz di mulut ni, waktu di mulut je untuk membantu hati kita. Tapi dalam keadaan kita dah terbiasa dengan niat di mulut, kadang-kadang hati tu ikut lain. Hati ikut lain. Tak. Tapi usali betul walaik semua. Hati ikut lain. Akad takbir Allahu Akbar. Betul walaik. Tapi hati ikut lain. Niat menyebabkan seseorang itu menjadikan amalan seseorang tadi amalannya diterima. Niat juga menjadikan amalan seseorang itu tertolong. Kerana niat yang tak. Niat kerana Allah Ta'ala dan niat bukan kerana Allah Ta'ala. Kata takbir kena kata takbir semayat, dia orang tengok ni semayat niat supaya orang tengok habis lagi. Maka mengingati mati, mengingati tentang
tentang kematian menjadikan kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta membantu kita untuk terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang perlu merasakan bahawa dirinya ini, belum tentu lagi sempurna dan belum tentu lagi terbaik dan diterima oleh Allah Taala. Dia kena letak kebimbangan selalu pada hati dia. Kena ada sombong, bimbang. Sebab tu dalam bab ini dia kata al-khawfu war-rajah, rasa takut dan juga rasa pengharapan. Sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan dan sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Taala. Kadang-kadang kita bertaubat, kita rasa faham biarlah. Dan kita pun lupa. Kadang-kadang kita rasa untuk apa kita bertaubat? Kita rasa kita tak ada salah. Saya tak ada salah. Saya pergi masjid, saya balik masjid. Saya tak pergi mana-mana tempat yang maksiat. Saya tak cakap benda-benda yang tak baik. Tak. Maka menjadikan orang itu lupa dengan taubat. Dia terleka dengan amalan dia dan dia kena tipu dengan amalan dia. Di saat manusia hidup di dunia dalam keadaan sihat ini, banyak banyak yang melekohkan kita. Banyak melekohkan kita. Duduk dalam atas dunia ini, segar bugar ketika telah kita terlupa banyak benda. Lalu Allah Ta'ala memari satu benda yang boleh kita ingat pada dia semula. Contohnya sakit. Bila orang sakit, ketika itu dia ingat pada Allah. Bahkan Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Allah jadikan sakit ini sebagai tali untuk dia mengikat hamba dia dengan dia. Seseorang itu sakit ni, bila dikenalkan sakit, maka sakit itu boleh menjadi tali menghubungkan dia dengan Allah Ta'ala. Jika itulah baru dia teringat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun mula-mula kena sakit. Dan Allah first time tak pernah sakit, dia bukan kena sakit. Tak, Allah rasa nak buat amal yang banyak. Ketika itulah baru ingat pada Allah. Barulah rasa macam aku salah. Rasa salah kepada dia sehingga Allah Ta'ala buat begini. Barulah rasa masa tu Allah Ta'ala nak uji dia. Barulah rasa masa tu Allah Ta'ala yang berkuasa. Ketika itulah baru dia rasa lemah. Ketika itulah juga dia baru rasa, baru dia ingat pada Allah Ta'ala. Kali pertama bila sihat balik, lupa sebentar. Segar mari masjid dulu. Lepas sakit mari masjid. Lama-lama hilang pula. Kena sakit pula, Allah Ta'ala mari pula sakit. Ingat pula. Lama-lama tak ingat semula bila sihat. Akhirnya bila selalu sakit, kadang-kadang dia tak ingat dulu. Orang pagi dah kali dia sakit. Bila sakit semua dia tak ingat dulu. Dia tak ingat pada orang. Apa ramai orang yang sakit, duduk di hospital, tak semaya yang ada. Tak semaya. Sakit ke apa dia? Tak boleh buat yang besar. Tak boleh buat yang besar, masuk dalam orang. Kena pistol. Nak masuk air, masuk ni, ubat ke apa, baru boleh buat. Lepas tu tak boleh buat pula. Kena masuk ubat semacam. Lepas tu dah bersekitar. Orang lain sakit-sakit di sebelah dia. Jadi orang panggil terhibur sebab dia cuba kecek. Buat sampai pagi. Semayang tak pergi. Mesti tanya apa cerita semayang. Dia kata payah sampai banyak koyak. Oh ya, banyak sangat nak buat, nak bayar-bayar. Nak bayar ke mana dia? Ramai orang okay, ya, bila sakit pun tak semayan. Sebab apa? Payah. Bahkan dia rasa macam kalau sakit tak payah semayan. Semayan-semayan ni lah. Jika ada masa perih, ketika mana segar. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memari kematian
dekat pada kita supaya kita dapat mengingati bahawa kita ini Allah Ta'ala yang mari mati pada orang lain supaya kita dapat tengok. Selepas berani kita pun akan pergi situ juga. Selepas berani kita akan sampai satu masa, situ juga kita akan berakhir. Dan maka kematian tadi menjadi tazkirah yang sangat kuat bagi seorang untuk dia ni bersedia berhadapan dengan Allah Ta'ala. Nah, kita nak pergi selepas ni, kita tak tahu tempo kita ni berapa masa lagi selepas daripada ni. Bermula daripada sekarang ni, berapa lagi masa kita yang ada? Nah, sejam dua lagi ke? Sehari dua lagi ke? Seminggu dua lagi ke? Sebulan dua lagi? Setahun dua lagi? Kita tak tahu. Nah, sebab itu muhasabah diri ini sangat penting setiap malam dan setiap hari. Bahkan pada waktu malam lah, waktu yang terakhir untuk kita ni, orang panggil berhenti daripada buat perkara-perkara ini. Daripada kita kerja, daripada pekerjaan kita, kita akan berhenti bila? Waktu malam. Jika itulah waktu yang sangat penting untuk seorang itu muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu ni dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar yang kita mampu, kita boleh muhasabah diri kita ni sekadar saja. Kita boleh hitung amalan yang kita buat. Tak seperti mana yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ingat apa yang kita buat sehari-hari. Tak sama seperti mana yang ditulis oleh malaikat. Malaikat kiri kanan kita ni tulis. Kalau kita bila kalau kita buat dengan hak malaikat tulis, mana banyak? Banyak hak malaikat tulis. Kalaulah kita boleh tengok nak buku amalan kita lah ni. Contohnya malaikat hari nak tidur ini, kita boleh tengok buku amalan malaikat orang lain nak tulis. Tengok apa buat hari ni. Kita pun akan terkejut. Kita akan terkejut sebab apa? Kata, banyak. Banyak tak banyak, setiap benda yang kita buat semua ditulis oleh malaikat. Jangan kita rasa tangan kita baca Quran lepas mayat, malaikat tulis. Jangan kita rasa lepas kita semayat, malaikat pun tulis. Tangan kita kecek, kita buat, malaikat tak tulis. Tulis juga. Nah, tangan kita keling, malaikat tulis. Tangan kita letak dari hati kita dengan sangkaan-sangkaan, malaikat tulis. Waktu mana kita klik tengok benda-benda yang baik dan benda yang tak baik, malaikat tulis. Ketika mana setiap anggota kita gerak, walaupun jari kita sekadar jentik tak hidung, jentik tak hidung, borak-borak jentik ini pun malaikat tulis. Yang kita tahu orang tak nampak, kecil, memang kecil pun orang tak nampak pun, jatuh mana-mana tak, tapi malaikat tulis. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat amalan miskala darah, sebesar darah kecilnya, nah, ya roh, dia akan tengok apa baik, dia akan tengok, dan apa buruk pun dia akan tengok. Maka melalui proses muhasabah dapat membantu kita banyak perkara, terutama ialah menjadikan seseorang tadi rajin untuk beribadah. Melalui muhasabah, kita akan jadi orang yang akan sentiasa beribadah dan menjadikan seorang tadi akan membaiki amalannya. Akan baiki amalan kita, akan baiki hari ini. Kita akan baiki hari ini. Tak cukup semaya sunat. Ini, tak cukup. Ada tinggal. Nah, esok ada boleh tak tinggal. Maksudnya baiki. Kalau kita muhasabah, dia tinggal hari ini. Esok dia tak rasa apa pun. Tak apa tinggal. Esok pun tinggal pula. Tak ada apa pun. Sebab dia tidak muhasabah. Kita ambil masa untuk muhasabah diri dia. Ini. Kadang-kadang tazkirah berkenaan dengan diri kita ni, kita boleh tazkirah sendiri dengan perkara-perkara yang kita boleh lihat sekeliling kita.
dan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Tazkirah yang sangat kuat ialah kematian, yang mana kita boleh menjadi, dia boleh menjadi motivasi kepada diri kita. Sebab itulah bila ada sahaja berlaku kematian ini, kita hanya, kita kena beri apa panggil tumpuan, kena bagi perhatian dengan kematian tadi. Bukanlah bila mati itu bukan anak mana kita orang suku sakat kita pun dicaga. Bila sahaja terima berita kematian, waktu itu mestilah kita terletak dalam hati kita satu tazkirah untuk, dan juga satu peringatan untuk kita. Di masjid kita ni dia buat pengumuman ni, bila mati orang mari ikut. Siapa tu bila ke dia ke umum. Baca Yasin, bunyi Yasin tu. Orang kata siapa dia lah mati. Siapa dia mati. Aku salah buku. Salah buku kisah Yasin kan. Ada orang mati tu. Tanya selalu, banyak bunyi Yasin Pak kita ni, mana mati. Mati. Ada kematian. Itu peringatan. Sepatutnya kita ambil peringatan Allah ada mati. Siapa dia mati. Kalau kita faham di Mesir khususnya, bila ada sahaja kematian, dia akan umum setiap masjid. Setiap masjid dia akan umum. Dan umumnya dia ni cukup orang panggil memberi tazkirah kepada kita. Dia buka mic dia kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tufiya ila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Nama sikit-sikit. Maknanya disebut nama-nama, kemudian dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Mana yang menakut, rasa takut tu kenaling dia dengan ucapan begitu. Masjid ni patut pergi masjid lain pula. Kat banyak masjid putih kapung tu, limun dan putih masjid. Biasa limun dan putih. Bahkan masjid sebelah menyebelah. Masjid ni sebelah jalan ni masjid pula. Banyak masjid. Batu Mesin dikenali dengan menara, apa ni, seribu menara. Naik banyak ya, menara masjid. Bila dia umum gitu, dia beri tazkirah pada kita. Kita teringat Allah, lama orang mati. Kadang-kadang 2-3 sehari pengumuman. Esok ada pula, lusa ada pula. Sebab orang yang mati jauh-jauh pun, bila dia umum rata-rata masjid orang tahu. Dan tanggungjawab kita ialah pergi semaya jenazah. Di semaya jenazah ini, dia royak semaya jenazah di masjid sekian-sekian, akan dikumikan pada masa mana orang hoki ni berlaku ramah ini, ramah ikut jenazah. Bila semaya jenazah penuh orang semaya jenazah. Tu orang biasa-biasa. Kalau orang hoki jenis ulama terlepas sikit, lagi ramah orang. Syekh Mutawalli Sya'rawi, waktu dia mati, bukan sahaja orang Islam, orang Kristian pun pergi juga tengok. Orang Kristian pun pergi juga. Nah, yang hebatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ramah mana siapa orang tak boleh jalan jenazah tu, orang sambung jenazah tu jalan buat tangan orang, jalan buat tangan orang sahabat. Tak naik ben jenazah, tak ada jalan kaki. Ini tazkirah pada kita supaya kita rasa macam kita ni tak lama. Supaya kita rasa kematian ni satu benda yang sangat dekat dengan, bahkan dia tu bersaing dengan kita semua, menjadi sahabat kita. Dan kita kena tahu kita ini semua manusia bakal yang mati. Sebab itulah bila orang selalu ingat pada mati, bila ingat pada mati, waktu kita nak pecek, kita jaga cakap pecek kita. Kita tak akan cakap benda-benda yang boleh memuaskan nafsu kita.
Kadang-kadang bila kita kecek, kita nak lupa bangkit dalam kita. Nah, kita boleh hoyak penuh, kita rasa nak hoyak lamur, lamur nak hoyak. Lamur nak hoyak, gerai nak kata, lamur nak kata. Oh, kita boleh kata, puah hati yang kita berasa. Puah hati seperti boleh kata. Tetapi, kita tak sedar bahawa kita kata menjadi kesal bagi kita. Nah, menjadi kesal bagi kita bila kita kata orang, okay. Bila kita kata begitu begini, kita mencela, kita menghina. Nah, mencela ni bila orang ada depan, menghina bila orang ada depan. Banyak benda kita kata orang ada orang tak ada masalah sebab dia ada depan kita. Tapi kadang-kadang kita kata benda yang kita kata orang tua tak ada, kita kata orang ni payah. Nah, orang ni payah. Jadi, orang ni kita kata tu tak tahu. Orang tua tak tahu ni, kita pun buat tak tahu ni pahala tu. Kita buat biasa-biasa. Kita buat biasa-biasa akhirnya, kita dihimpun banyak dah benda kita kecek yang secara orang tak tahu. Nah, benda kita kecek orang tak tahu banyak, kita dihimpun, sali. Jadi, dan bila kita boleh tengok, bila kita sendiri tak muhasabah dan kita tak akan dapat tengok gapo dia kita buat. Kalau kita merasa bahawa kuat kita ingat apa dia kita sebut hari ini. Nah, kalau kira perbuatan, kalau orang mari masjid, perbuatan tak banyak, tetapi banyak bercakap dan banyak bercakap. Kalau perbuatan di situ sini nak kata tempat maksiat ada. Ini tempat maksiat tak ada. Alhamdulillah tempat kita. Nah, tidak kata kena pergi kelab malam tak ada. Ini tempat-tempat hiburan yang melarut ke, alhamdulillah satu. Kalau ada pun jenis terpinci yang dia buat sendiri. Nah, tapi masih lagi terlepas kita dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dosa dan salah kita dengan Allah Ta'ala dan juga dengan orang lain melalui percakapan kita. Nah, patutlah jagalah percakapan kita. Setiap hari bila kita keluar, seluruh anggota badan kita ni pakat makhluk, pakat duk kata apa? Lidah. Anggota badan kita ni duk kata ke lidah kita. Sebab apa? Kih mung, mung lah duk kata aku ni pahli, aku kena asal Allah Ta'ala. Nah, semua akan salahkan lidah. Kerana dia je kalau tak ada tulen, anggota lain ada tulen kan tu. Dia kalau tak ada tulen. Nah, maka dia boleh sebut apa dia nak. Dia nak sebut. Sehabis dia buat, habis anggota lain kena. Ini, habis anggota lain kena tak? Selain daripada kita menghisab amalan kita secara yang kita mampu, pada yang kita mampu, kita boleh hisab amalan kita. Tak? Perkara-perkara lain yang kita boleh lakukan supaya ianya menjadi membantu kita ialah antaranya kita melakukan menambah amalan-amalan kita. Nah, bila kita merasa bagi kita, kita kena tengok banyak kali dari segi amalan kita yang kita buat dan amalan yang kita tak buat. Perkara-perkara baik yang kita buat dan perkara-perkara tak baik yang kita buat. Kena bagi. Kenapa dia ada kebaikan yang telah kita buat ini? Mula pagi ni, sahabat malam karet, kita kata kebaikan yang kita buat berapa? Lebih bilang. Kalau lebih bilang, kita ada atau terlalu banyak. Tak. Lagu mana? Kemudian keburukan. Apa dia benda yang tak baik kita buat hari ni? Ini. Kalau kita boleh santai, tak. Agak-agak sehari tu, berapa jelas hari ni? Berapa surat? Santai hari ni, minum kopi. Lepas tu, pakai nasi. Kelip rumah. Lepas tu, hak gerak. Hak bunyi, hak keluar daripada mulut kita. Gapa dia kita banyak hari ni? Hari ni sebut gapa dia? Hak kita tengok dengan mata kita. Gapa dia kita tengok hari ni? Hak kita dengar dengan telinga kita. Tak termampu kita nak tulis. Tak. Lepas tu kita hanya boleh muhasabah kita dengan sekadar saja. Ini. Sebab kerana sifat kita ini, sifat manusia ini banyak ya, tak ingat. Masumiyah bil insan
illa binisyatihi, tidak dinamakan insan bagi manusia ini melainkan dengan sifat lupa, karena dengan teringatnya kita ingat dinamakan insan. Insan katanya bagi pada nasiyah, lupa, banyak teringat. Ini patutlah Allah Ta'ala memberi tazkirah, Al-Quran sebagai tazkirah, hadis Nabi sebagai tazkirah. Kenapa dia tazkirah? Kuingat, paling kuingat. Dalam Al-Quran disebutkan kau berulang-ulang kisah Fir'aun, cerita Fir'aun dalam surah tu, dalam surah ni ada. Namun dia supaya ingat, kuingat. Tazkirah ialah ulangan yang kita selalu dengar. Tazkirah ialah ulangan yang kita selalu dengar. Kalau ingat, baru yang malah usah tu yang tu. Ini, makin kumoyak tu. Makin ni oyak pun. Kerana ia sebagai tazkirah. Tak, untungnya kita jadi orang Islam ni, walaupun benda sama yang kita dengar, tetap dapat pahala, tak kurang. Tetap dapat pahala, tidak berkurang. Nak, dia kata dengan tu ni, hari ni boleh kurang pahala. Sama. Bahkan, mungkin boleh bertambah ganjaran pahala pada pada kita. Seseorang yang tidak muhasabah diri menjadikan dia seorang yang keras hati. Keras hati dia. Nah, bila seorang itu keras hati, dia banyak melupakan amalan-amalan yang sunat tak buat. Tak wajib pun dia buat sekodar-sekodar ya. Ini tikot-tikot dia. Ya. Sebab tu kalau kita mari ke masjid, cuba tengok bila. Cuba bila orang yang berumur 30 tahun ke bawah dengan orang yang berumur 40 tahun ke atas. Berapa orang? Yang mana lebih lama? Yang mana lebih lama di masjid? Dan ini bila tangis main Jumaat. Main Jumaat ramah belakang. Ini ramah lagi hari raya kalau bila. Ramah sungguh. Nah, paling suka main raya orang-orang muda. Anak-anak. Maya bertuah lima waktu sehari ni. Macam kira. Orang ramah kan? Sudah berumur. Nah ini, 40 tahun ke atas. Cukup 40 tak ada lagi. Mana? 50 tahun ke atas. Cukup 50 tahun boleh pindah. Apa kan? Orang ramah ni mana? 60, 70, 80. Haa, 60, 70, 80. Haa, 50. Jangan. Ini 40 ke bawah kade-kade. Nah, sebelum dikata kade-kade. Ini sebab apa? Kerana tadi kita terleka dengan dunia, terleka dengan dunia. Orang yang ingat sepani dia pergi mengada Allah Ta'ala, orang yang ingat sepani dia akan mati dan memang dia akan mati, dia akan terlena tidur. Tak ada tidur kita bila kita ni dikhabarkan. Kalau kita dikhabarkan kepada kita bahawa mu akan mati. Nah, bila hari ni, hari sikit-sikit, tarik sikit-sikit, mu akan mati. Kita telah diberitahu sebulan dah tempoh kita, kita akan mati. Siapa bagi tahu? Bukan malaikat dah betul je, bagi tahu. Nah, pergi sekitar cek rasa lelah jatuh. Jadi, pergi cek, tuan-tuan kata kali ikut tempoh ni buat cik. Sebulan tempoh hari ni sebulan. Kau nak kira ini, dengan dia kira macam-macam. Dengan jalan darah dia, dengan saluran darah dia, dengan kandungnya gula, macam-macam dia kira. Dia kata kalau kira orang boleh bertahan setakat ni, setakat ni lah dia kata sebulan. Oh, kita dengar waktu sebulan tak ada waktu itu. Bahawa wayak tadi bukan doktor-doktor biasa. Bukan doktor kelas apa ni, HA. Doktor pakar ni jumpa Pak Eman. Eko Iman. Tak, berapa kali Eko Iman boleh jumpa dia. Jumpa dengan dia tu, dia wayak itu kita. Boleh berita tentang itu. Balik juga moyo tepi muka tengok ni. Moyo ke udai ni. Tak. Bapa? Kasih wayak kau ni. Tak kecek balik rumah. Balik sah lah kita duduk dalam keadaan tunggu
kuliah yang sementara. Ini ujian jelek masuk kuliah baru. Ini masuk kuliah dua. Ia adalah mata kuliah tiga. Tak lama kuliah puasa. Nah, puasa mata ya iya le. Pasal lama nak kembali mana? Sekejap. Nah, sekejap atau sekejap kita boleh ingat lagi zaman budak kita duk main. Jangan pun tak kita nak main dia berambak, dia berhunggah, apa-apa semua kita boleh sakit, dia buat ingat lagi. Ingat. Nah, ingat sebutin-sebutin. Ini, bahkan orang kecil waktu kita kecil pula kita boleh ingat. Sekejap dia masuk. Sekejap dia masuk. Ini, ketika kita dulu ni kita rasa macam lambat. Nah, tetapi bila kita rasa masa tu sangat singkat dan pendek, ketika kita sudah sampai satu tahap, nyawa duduk di helpu. Ini, ha? Bila nyawa duduk di helpu, ketika tu rasa macam pendeknya masa rumah. Pendeknya masa kita, ha? Setakat ni lah. Siapa habis? Habis masa, tak habis kan? Tak, pendeknya kita rasa masa, masa. Orang yang nak leka dengan dunia dan tidak pernah menghasabah diri dia akan menjadikan orang itu jadi kerah hati dia. Ini kerah. Menyebabkan dia tidak mahu bertaubat. Sehingga satu saat apabila dia nak dijemput oleh malaikat, maka ketika itu pun dia tak taubat. Bila orang tak biasa dengan tazkirah, bila orang tak biasa dengan menghasabah diri, ketika dia nak mati sendiri pun dia tak sah bertaubat. Sedangkan waktu itu dia diberi lagi peluang untuk bertahun. Bui lagi. Nah, api dan jauh ditarik. Naik sampai ke lutut. Nah, orang ini tengok. Oh, sembak kaki. Kaki sembak. Nah, tak boleh bergerak dah. Jari-jari tak boleh nak lipat. Tak boleh nak bergerak dah jari. Sejuk lah. Orang jauh putih sejuk. Tapi kalau kagak lagi, kecil lagi, bobel. Buah banyak kalau lagi kaki sembah. Kemudian naik pula sampai ke pinggir. Ketika itu kita tak sedar, kita diberi lagi untuk peluang untuk bertobat. Sudah tobat lagi. Tobat lagi. Tobat. Dok lagi. Tak sih lagi. Tak sih lagi. Sehingga naik kepada sedar kita. Mbak kalau orang jadi lemah. Sesok nampak. Suruh bertobat. Tak sih lagi. Nah, bila kerah hati. Sehingga siapa terletak sangat. Nafas kita naik tiga gorgorah. Di halkum di situ lah. Bila duduk sangat gorgorah baru dia kecil. Walaysa di taubah lilladina ya'maluna sayyi'ah. Dan tidaklah menjadi tidak menjadi taubat bagi orang yang buat amalan yang tak baik. Hatta idza hadar ahadu hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Bila mari kematian, nyawa nak tengok dah, baru dia kata nak bertaubat. Bila siapa saat tu tak terima taubat, tak terima tengok orang nyawa, tak terima. Jika itulah manusia bau kecil. Dia kata laula akhartani ila ajalin qarib. Jika tu barulah dia ni berangin-angin. Laula akhartani fayaqula rabbi laula akhartani. Maka mereka yang kata kalulah diberi tempoh sedikit, akhar ditakhirkan bagi aku ila ajalin qarib. Tak, dalam tempoh yang terdekat. Kalau dipendekkan, diakhirkan sedikit. Apa? Dia kata fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Lawla akhardani ila jalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Aku nak semaya tak dadah ni. Kalau diberi tempoh, jika nyawa aku nak tekok ni diberi tempoh lagi, jika tu aku tahu dah nak semaya tak dadah. Nak ambil semaya pun tak ada dah. Hanya nak suruh orang yang ambil duit sedekah. Tak.
Noah tu yang takdir, tapi takdir Allah Ta'ala tak beri raya. Allah Ta'ala tak beri raya lah tiga. Tapi kalau Allah Ta'ala beri raya, tiga kita nyawa duduk, tiga roh kita keluar setakat peti, roh kita keluar setakat pohon, boleh raya lagi? Boleh lagi tiga tu, diterima lah. Tapi fa'asaddaqa wa'akum minas salihin, tiga mana? Tiga dia kata nyawa sudah tertekak. Nak beri bawa nak ayat nabi selekor kau tu. Kau ni ibu-ibu-ibu tu bawa tak nak bui. Namun tak sebui dia pergi aku nak kemit. Tak. Walai akhirallahu nafsan. Allah tak akhir. Pendek Allah tak akhir. Tangguhkan lagi masa dia bagi seseorang. Ya. Walai akhirallahu nafsan. Allah tak akhir. Pendekkan lagi. Allah tak akhir. Bagi tempoh kepada dia. Tak. Ajar tak akhir bagi dia. Itulah kita manusia. Ini. Lepas tu, bila kita muhasabah, bila kita baca Al-Quran, biar kita nak ambil dia punya pemahaman. Okay, sekadar kita nak baca, nak kena baca kita, nak betul baca kita saja. Nah, kerana itu hanyalah sekadar untuk kita ni panggil wasilah untuk baca Al-Quran. Wasilah untuk baca Al-Quran. Mana baik kalau orang tu dia baca Al-Quran dengan lancar, tajwidnya boleh, tapi dia tak pernah ambil peringatan. Dengan orang yang boleh baca Al-Quran sekadar pandai, biasa-biasa, tajwid pun tak berapa, maka ni lafaz dia punya sebutan pun tidak begitu baik, tapi dia boleh ambil manfaat, dia boleh ambil tazkirah, dia boleh memahami. Sebab tu kalau kita dengar orang yang nak berubah dengan rawatan Islam, dia baca Al-Quran, kadang-kadang kita rasa, oh dia baca, baca kat dia lah, baca ayat kursi pun ni, tambah-tambah orang Indonesia pun. Kita dengar dia baca, tak cukup awal. Tapi boleh tepik orang tu, boleh tepik jin tu, sakit apa-apa. Sebab dia baca dengan penuh kepahaman. Dia baca dengan penuh makna dia faham. Nah, ni baca habis time boleh. Tapi jin suka. Suka gigi-gigi ni lah. Nah, buat ngan ni. Apa? Sebab dia baca mulut dia. Tak sapa dari hati dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang yang beriman, bertakwa sebenar-benar kepada Allah Ta'ala. Khatib dia baca tiap-tiap hari Jumaat ni bila berkhutbah, khatib kata ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa pada Allah sungguh-sungguh, takwa, jangan mati kalau selagi kamu ni tak jadi Islam, jangan mati selain daripada Islam. Wa la tamutunna wa illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali mati dengan Islam. Kita Islam dah, tapi mati dengan Islam pun tidak, kita tak tahu lagi. Islam mati Islam, Islam mati Islam lah. Dari segi zahirnya Islam mati Islam, kena semayan, kena kafan, tanya di kubur gawat Islam. Tapi mati Islam pun tidak, kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita kena hukum orang Islam yang mati Islam. Mati Islam. Nah, tapi dari segi dia dengan Allah Ta'ala kita tak tahu. Sebab saat orang nak mati ni, akan mari syaitan akan mari goda. Syaitan akan mari goda. Bila kita duduk dalam keadaan sakaratul maut, syaitan akan mari berupa moh ayat kita. Katalah orang yang paling kita nak dengar kata dia, kalau bukan mak ayah kita. Seorang ibu akan mari, dia rupa mak kita, buat mari, pekeh labu susu, tunjuk pada kita, dah, dia kata ni, dengar sini, ni lah air susu yang membesar kita. Sewaktu kita rasa dahaga, sedahaga-dahaganya, tujuh laut teh air pun rasa tak nak lebih. Orang dalam kata sakarat tu mau dagu air sangat-sangat. Dagu air kosa tu biasa lagi.
Tapi kalau dagu sakaratul maut, tujuh laut yang Nabi kata, rasa tak benda nak minum. Wa ma'i susu pula Allah. Tak ada dagu. Dia gaya kita tak semati dari Islam. Tu jalan jalan mukmin. Nah, mati dari Yahudi. Matilah ikut Yahudi. Muka selamat. Akan selamat. Kalau kita ingatlah, ingat apa ni, audio, audio dia tak ada video lah. Sakaratul maut dulu, dulu ada. Al-Qam dia, dia keluar satu audio sakaratul maut. Saat nak mati, ayah pula mati. Ayah mati buat upaya, upaya kita lah. Wajah kaya kini, gini-gini aku pegok. Dia kata marilah tu, mari tu. Aku malu. Jika malu tu lah, sabitullahu alladhi naqawla thabiti fil hayati dunia. Allah akan tetap ke hati orang duduk kata di dunia ni dengan perbuatan yang amal dia yang baik. Allah akan tetap kata-kata dia, la ilaha illallah, dia akan akhir situ. Tapi kalau hati keras kat dunia, tak pernah hidup dalam keadaan yang jadi seorang hamba yang taat pada Allah. Bagaimana kita nak berharap dengan sakaratul maut? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang beriman, takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur, dan tengoklah. Wal tanzur nafsum, tengoklah gapuria yang kita akan dapat esok. Ini gapuria yang kita akan dapat esok. Apa dia yang kita akan perolehi esok? Wala takunu kalladhina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kamu jadi seperti mana orang yang teringat pada Allah Ta'ala dari hati dia. Kalau pada zahir kita boleh tengok orang itu ingat pada Allah, secara zahir kita boleh hukum orang itu ingat pada Allah, tapi dari hati dia tak ada orang boleh hukum kecuali kita sendiri boleh kena pasti. Nah, ingat pada Allah dari hati zahir semayan. Tapi dari semayan itu hati pergi ke lain. Zahirnya Al-Quran yang baca, tapi hati pergi ke lain. Kalau ingat pada Allah itu, dia ingat sampai ke hati dia benar-benar. Jangan jadi seperti mana orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah dalam amalan dia, dalam kehidupan dia, dia lupa kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Fa'ansahum anfusahum. Lepas ni dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini, lepas ni dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa sanakshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Siapa yang lupa kepada Allah Ta'ala daripada menyentuh Allah, dia akan lalui proses kehidupan yang sangat sangat perkara yang melupakan Allah Ta'ala. Dia akan hidup dalam keadaan yang sesak atas dunia. Bukan kata sesak ni baru masuk ajar dia sesak pun, kita nak kata sesak sesak pemahaman dia dengan Allah Ta'ala. Wasana syuruhu yawmal qiyamah. Allah kata kami akan himpunkan golongan ini yang lupa pada Allah ini pada hari kiamat. A'ma dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta naik-naik, bila dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia buta tak nampak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia akan kata, dia tanya Allah Ta'ala, bapa aku ini dihimpunkan hari ini dalam keadaan buta? Bapa ya Allah aku ini dihimpunkan dalam buta hari ini? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah, demikianlah. Atatka ayatuna, bila mari ayat Al-Quran, peringatan-peringatan kami, mari tsunami, mari gempa bumi, mari banjir, mari kematian, kepalangnya, apa semua, nasitaha, tak ingat. Kamu tak ingat apa? Kamu mati, kamu tak ingat pada Allah Ta'ala. Wa kadzalika al-yawma tunsa, demikianlah hari ini kamu juga dilupa. Hari ini Allah Ta'ala ingat kamu pula.
Ini Allah Ta'ala alam. Dan sekolah datilah dulu untuk sebagai tazkirah, peringatan pada kita, pada diri kamu sendiri, pada tuan-tuan sekalian, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah itu daripada diri kamu sendiri. Aku berpulih dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.